kongres kedua, kami sama-sama dalam beberapa kali pertemuan mencoba membicarakan apa yang harus sukses dihasilkan dari penyelenggaraan kongres ini. Yang pertama adalah kami ingin kembali mengajak anggota untuk bersama-sama menajamkan misi, visi dan misi, tujuan dan cita-cita organisasi ini. Jadi tadi ada 3 sesi diskusi di mana anggota sama-sama merumuskan, menerima masukan, mencari kira-kira apa sih arah yang tepat untuk IMDC ke depannya dalam 5 tahun ke depan. Yang dibicarakan misalnya muncul banyak persoalan-persoalan terkait perlindungan dari profesi ini dari berbagai macam fenomena yang sedang terjadi sekarang. Yang pertama saya tahu energi asosiasi ini besar sekali. Besar sekali karena saya tahu bagaimana seorang sutradara untuk memikirkan film aja itu sudah habis gitu. Tapi tetap rutin untuk berkumpul, berdiskusi. Dari situ saya tahu sekali bahwa ada kesulitan yang sama. Kita mungkin punya masalah yang sama. Kita mungkin punya pemikiran-pemikiran yang harus bagaimana kemudian organisasi ini seharusnya menjadikan pekerjaan kita dari ya, yang paling penting yang pasti ini jangka panjang gitu. Kalau saya sih yang paling penting sekarang pastinya akan ke dalam, akan memperkuat program ke dalamnya dulu. Dari ketiga program poin, ketiga poin utama tadi yang paling penting adalah bagaimana menguatkan profesi ini sendiri, memperkuatkan kapasitas anggotanya, itu yang paling utama sih. Kalau itu kuat, kalau itu visinya benar gitu, pasti nantinya akan jadi nilai tersendiri untuk kita mulai peluang.